Come boy, me light up the ganja. Oke, balik lagi di video Vain Glory. Kali ini kita main private, bro, bersama kawan-kawan dari grup lain. Dan musuhnya adalah si Raki lagi. Si Raki kurang ajar ya, bro, ya. Gua pengen musuh kayak sama dia, gua harus lawan dia. Jangan sampai kita kalah. Dan gua jadiin tipe ini, bro, tipe WP, bro, ini. Gua enggak mau jadi tipe CP, bro, ya. Tadi sebelumnya gua kalah, ya kan? Gua kalah tapi enggak gua record tadi. Sekarang gua record. Enggak tahu nih apakah akan gua upload atau kagak ya, bro, ya. Gua tapi sama si SDM sekarang dia romer yang mantap, bro. Sekarang insya Allah kita akan menang. Bunuh itu karena kamu butuh darah, bro. Ya. Oke. Aduh, salah beli ya gue, ya. Gue salah beli, salah ambil skill ya, bro, ya. SDM gak mau ngisi, gak mau ini. Pokoknya dia pengen gue yang jadi barangnya, bro, ya, langsung. Kayaknya sepertinya. Gue beli light shield dulu deh. Temen gue di atas butuh bantuan, men. Gue tipe WP di sini, jadi damage gue lumayan sakit. Gue gak terlalu bergantung dengan skill ya, bro, ya. Sedangkan si Fedora jadi tipe CP dia. Gue khawatir juga musuhnya ini tahu ya kan. Ini men. Ah ya. Tadi mau kabur dulu ke bawah kan. Oke, gue ke atas dulu deh. Tadi ini saunya mumpung lagi nafsu ya kan di situ. Oh iya, ini gue kagak ada stunner, men. Aduh, tim musuh selalu ada stunner satu orang ya, bro, ya. Gue kagak ada stunner, cuman gue doang. Gue skill satunya kan, skill ultinya kan mantep ya, bro, ya. Tapi gue gak kerasa, bro, kagak ada stunner ini. Oke. Tapi ada si ini sih, ada si Ardan ya, bro, ya. Ardan bisa membantu banyak ya kan. Oh man, Raki, it's Raki, man. Oh, Raki. Gila, itu Raki, bro, ada Raki, kurang ajar. Gua harus hati-hati. Ditambah gua belum ini, bro. Gua belum pernah pakai Sky ya, bro, ya. Gua belum ngerti banyak banget tentang Sky ya kan. Semoga aja ya gua kagak mati. Semoga aja gua kagak dibantai oleh musuh kurang ajar. Coba lihat. Takanya CP terus. Moreno udah maniak Taka, bro. Yang perlu gua khawatirkan kayaknya si Taka ya, bro, ya. Karena dia ngincer yang paling lemah kan. Apakah dia bakal nganggap gue yang paling lemah atau enggak, kita lihat nanti, bro. Jadi gue harus hati-hati banget sama si itu, sama si Moreno, bro. Dia Taka tipe CP lagi. Taka tipe CP role-nya itu kan ngilang apa? Hajar ngilang ya, bro, ya. Shit, gue harus hati-hati nih. Bentar. Alright. Gue beli flare 2 deh. Sekedar buat jaga-jaga. Malas, bro, lawan Taka itu malas banget, bro, sumpah. Soalnya hero paling menakutkan sih dia, Taka itu, bro, ya. Lihat dia nge-clean bom-bomnya. Dia mulai rusuh, men. Ya, gua nyerang apa? Kagak tahu gua nyerang apa, bro. Hati-hati bro atas, bro. Gua malah liatin ini kan, gua malah liatin si Fedora ya, bro. Gua takutnya dia dihajar. Oke, aman. Gila, men. Gila. Gua langsung beli reflex block deh. Takutnya gua dihajar sama si Taka ya kan. Soalnya dia Taka itu kan, aduh gila, Taka itu rule-nya mengerikan, bro. Oke, SDM lagi clear bomb-nya, bro.
kita ambil di sini, bro. Takutnya dihajar. Ini men, enak men. Ini enak men. Shit, larinya cepet banget, gila. Dia udah beli boots. Ya kan, dia udah beli boots. Dia pakai skill 2 terus. Perlu jadi, men, perlu jadi. Susah banget itu. Kalau misalnya udah, ya udah jadi, si Sau. Wah, dia regennya men, gila men. Regennya gila dia. Oh, ini bisa, benar-benar mimpi buruk buat gue ya, bro ya. Tambah ada takal lagi ya kan. Shit. Oh. Rame banget di atas, men. Gua harus bantuin dulu. Gua udah beli defense ya, bro ya. Ada si Pin lagi. Pin ini bisa narik ya kan. Gua harus hati-hati banget ini lawan mereka semua. Gua tipe WP lagi. Waduh, maksudnya gua jadi tipe CP nih mestinya ya. Supaya gua bisa lari dari genggaman mereka, bro. Nge-lag. Patah-patah. Gue diserang. Tapi gue udah beli defense, bro. Jadi gue gak terlalu payah ya, bro ya, dalam ini penyerangannya. Kalau misalnya diserang, gue masih bisa kuat. Oke. Setuju banget. Kayaknya atas aman. Gak akan mati temen gue. Takutnya dia ambil, bro, ini. Kita harus ambil, selesain dulu di sini. Takutnya diambil soalnya. Kalau misalnya diambil, wah malas gue, udah bete ya kan. Kagak kena. Ah, shit. I'm fucking stupid, baby. Gue bawa flare 2 ya, bro ya, buat jaga-jaga aja. Kalau misalnya tiba-tiba ntar Taka udah sekarat ya kan. Tuh men, enak banget deh ya saunya men. Saunya enak banget. Gue harus hati-hati sama Takanya ya kan. Takanya gue udah bilang, Takanya tadi nyerang gue kan. Dia mikir gue yang paling lemah di antara teman-teman gue. Teman gue nggak beli defense padahal si ini si Fox. Oke, kita akan ke atas dulu. Kita akan ke atas dulu, bro, karena jungle udah habis. Tambah ini teman gue lagi cabut. Takut gue men, bentar. Dia beli defense gak sih? Oke, itu satu orang DC men, teman musuhnya men. Shit, langsung di heal. Shiraki romernya, bro. Shiraki romernya ya kan. Malas gue lawan dia di romer. Berat, camp gue berat banget, men. Itu sekarat. Dia sekarat banget, men. Takanya sekarat, men. Ilu. Gua mau ke bawah dulu men, gua mau beli barang. Ada yang perlu gua beli. Buat nambah-nambah pemasukan serangan, Pak. Ya kan? Pemasukan serangan butuh banget kita. Atas kosong men, atas enggak ada yang jaga. Berat banget ini. Tadi udah 9 menit tapi belum ada yang nge-kill ya, bro ya. Such a good match. Hati-hati, jangan. Nice. Ternyata menang teman gue. Mantap. Si Raki jadi romer ya, bro ya. Dia jago, bro, sumpah. Semoga aja si Raki baik sama gue ya, bro, karena gue lagi recording ya kan. Ayo, Rega, lu lagi recording kan, gak apa-apa deh, gue kalah dulu deh. Tapi teman gue ngajakin sini dulu. Shit.
son of a bitch. Apa gua bilang ya kan? Balik. Shit. Indo aja. Sendirian main dia men. Mantap. Gua pulang dulu bro. Fucking hurt banget bre. Musuhnya gelo oi. Kayaknya gua gak butuh fair juga ya bro ya. Temen gua udah cukup bagus ngeromnya dia si itu. Ntar dulu, ini musuhnya apa sih? CP, satu lagi WP ya kan? Tapi yang gua perlu perhatikan adalah si ini si... Mestinya gua beli bonsau aja kali ya supaya menanggulangi banjir. Menanggulangi serangan musuhnya ya kan? Menggos balik katanya. Gua belum beli boots men, lupa gua beli boots. Aduh bego, gua belum beli boots. Lupa banget gua sumpah. Kalau gitu gua jadiin lo trigger aja kali ya. 1000 ya kan, trigger gak terlalu mahal. 1000. Oke, kita akan jadiin kecepatannya Edan. Ini pasang bom di sini men. Men, aduh, wow. Shit. Fucking hurt baby, it's fucking hurt. Gua gak bisa maju tadi men, kalau misalnya gua maju langsung gua mati sama si Sau ya kan. Yuk. Mantep ya kan si Dem, dia jago men. Tadi gua malah nyerangin si ini kan, si apa si Pin, soalnya kenapa gua nyerang Pin? Karena gua gak bisa maju ya kan. Gua mau nyerang si Taka langsung keburu ini, keburu mati duluan ya kan. Si ntar kalau misalnya gua maju, bahaya men. Ada sisa lagi ya kan, gila. Alright, gak disampah. Okay, bonus Sparrow Blade jadi. Sparrow Blade dulu. Kita beli. Okay, kurang. Mantap. Kebeli akhirnya. Atas men. Holy shit. Look at this shit. Lari. Takutnya gue ditarik bro. Gue ditarik sama si Pin. Bahaya nanti gue bisa-bisa mati ya kan. Ah, teman gue salah jalan. Ah, ngapain gue? Gue gak kepencet musuhnya men. Gue bermaksud ngecet musuhnya tadi. Sakit banget si Fedora men, sumpah. Di matchnya sakit banget. Gue pengen kill dong. Aduh, gua kagak dapet. Matinya sama ini, sama tower, sama barirnya si ini ya, barirnya si si Dem. Nice. Ah, shit. Ah. Ada rambut men di layar gua, maafin. Layar gua ada rambut. Jadinya ngalangin. Kenapa? Kenapa diminta surrender? Ah, gue lagi recording, Bren. Aduh, gue lagi recording ya kan? Nih, ada yang ngajakin surrender temen gue. Mungkin ada permasalahan pribadi, mungkin. Ah, shit. Temen gue minta surrender. Come on, man. Kita harus cepat men kalau biar temen gue surrender.
Holy shit. Fedora, kenapa Fedora? Maafin gue, aduh ini gue gak bisa main kalau misalnya gue udahan, aduh. Aduh ini lagi recording ya kan. Please banget bro, jangan. Gue distun sama si Raffi, Kita sisil dulu si Raffinya men. Sakit banget si Raffinya. Sisil terus si Raffinya men, Kita bisa menang, 2 lawan... God damn it. Raki ada tombak peperangannya bro ya. Kita harus bunuh si Raki. Awas, awas, awas. Si Nam juga sakit men. Balik, si Raki balik. Balik. Shit man, Fedora. Gua ngelag. Shit. Mereka akhirnya mau kraken. Balik. Balik dulu deh. Kita pancing, maksudnya ke atas gua harus beli barang, men. Gua harus beli barang dulu, men. Come on. Gua datang. Ini ada 2 lawan 3 ya main ya. Dua tiga men, stay strong, keep strong baby. Selama gue punya potion akan lumayan aman bro. Oke. Nice. Come on. Come on baby. Almost win baby, come on. Come on, we can win this game baby, come on. Shit, damage gua enggak kerasa, men. Ada Moreno di situ, udah bangun. Siap, tuh, 2, 3. Fucking asshole. Close
Ah, kesel gua, sumpah. Tadi gua mesti menang ya bro ya ini. Because of something. Oh, salah pencet teman gua untung. Musuh teman untung salah pencet tadi. Ah, gua kalah. Ah, kesel gua sumpah ini. Seharusnya kita menang ya bro ya. Ah, God damn it nih gua. Seharusnya gua menang tapi Hatin brand 9-2 skor kita ya kan. Tapi ternyata gara-gara tadi ini teman gua ada yang enggak bisa main terusin, kayaknya enggak apa-apa sih, ya udah. Kita kalah, bro. Ajak surrender. Gua enggak akan surrender, bro. Ikut pasti kalah, tapi kita kalah dengan terhormat ya kan. Son of a bitch. Okay. Shit, ini shit banget emang, ini kurang ajar ya, bro ya. Oh, gua juga enggak bisa kan kalau misalnya gua enggak bawa potion, gua bisa main ini. Gua harus bawa potion dulu sampai barang gua jadi ya kan. Ah. Come on, come on. Isidem. We can do it, Isidem, come on. Ah, temen gua udah PT juga kayaknya dia. Udah pasrah ya. Kita hampir menang men tadi men. Ah. Telat gara-gara Kraken telat tadi. Karena damage kita masih kurang untuk lawan Kraken ya kan. Ternyata Moreno udah datang duluan tadi. Ah shit, emang son of a bitch eh. Ntar pak, gue harus beli apa nih? Gue harus beli weapon, Tyrant. Ah, ah shit, shit nih kita harus menang tadi ya kan? Gimana kalau misalnya udah kayak gini? Bingung juga gue cara menangnya gimana ya bro ya? Gue juga bingung ini kalau udah kayak gini bro. Gua enggak boleh main ini, gua harus main pinter, bro. Ah. Ah. Gua tarik terus ya kan, gua habis. Ah, gara-gara tadi bro ya. Kita udah mau menang bro. Siapa nih ada yang ngajak main? Kita akan menang dengan terhormat aja ya bro ya. Shit, 2-3 menit ya kan. Ah, saya udah mau menang. Ah, god damn it man. Gue enak banget tadi sumpah. Temen gue udah ngajak surrender bro ya. Ini karena gue di ini gue record masalahnya bro. Ini gue record jadi gue gak bisa surrender sekarang. No, no, no way, no way, no way, no way. Masalahnya gue record bro, jadi gini kita akan menang dengan cukup terhormat, okay? Nanti udah jadi main barang musuhnya. Keterangan terakhir adalah kesalahan. Udah jadi barang musuhnya ya kan, dia udah left steal, udah jadi shawnya. Udah terlanjur kalah bro kita bro, sumpah. Ah, jadi udah menang ya bro. Ah, god damn it. Hah, oke deh. Kita kalah. Ini ada private blind ya bro ya. Kita kalah tapi skornya alhamdulillah masih menang kita. Gak ada yang minus juga di tim kita. Alhamdulillah bro. Details ini, details barang-barangnya. Ini adalah saw tipe WP ya bro ya. Jadi gua ngandelinnya damage basic attack, bukan kristal. Karena gua juga gak terlalu suka ya bro, ini tipe kristal. Cuman seharusnya tadi kayaknya mending gua pakai tipe kristal. Karena gua kan diarah ya bro ya, jadi enak banget. Gua diarah, gua bisa lari-larian. Juga ini tadi teman gua ada yang DC satu orang. Bukan DC, iya dia gak bisa main lanjutin ya bro ya, Fedora. Jadi dia gak bisa lanjutin. Tapi gak apa-apa. It's a good game, okay? Tadi juga gue kalah kalah damage sama si 6 AK, gue kalah damage sama dia. Barang gue belum jadi, dia udah jadi Tyrant, udah jadi banget kan. Udah beli mask ya kan, udah beli ini, udah beli apa ini. Ini defense juga udah 2 dia, gue udah gak bisa ngalahin dia bro. Kecuali kalau misalnya gue udah jadi Tyrant juga, mungkin gue masih bisa ngalahin dia. Tapi karena gue belum jadi Tyrant, gue yang kalah ya kan. Okay, ini dia episode Sky kali ini, thanks banget. See you next time.